Berikut ini merupakan keputusan perlawanan Piala MVL 2023 tadi malam pada hari Jumat 15 September 2023. Untuk hasil pertandingan Piala MVL 2023 tadi malam, Perak FC bermain imbang 1-1 melawan PDRM FC. Dan untuk perlawanan selanjutnya pada tanggal 20 September 2023 ada pertandingan antara Selangor FC melawan Terengganu FC pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Kemudian ada pertandingan antara Johor Darul Takzim FC melawan Perak FC pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Dan untuk kedudukan sementara Piala MVL 2023, di posisi ke-1 ada Terengganu FC dengan 4 poin. Ada Johor Darul Takzim di posisi ke-2 dengan 3 poin. Ada Selangor FC dengan 3 poin. Ada Seri Pahang FC dengan 3 poin. Ada Kuala Lumpur City FC dengan 2 poin. Ada PDRM FC dengan 2 poin. Ada Perak FC dengan 2 poin. Dan Kedah Darul Aman FC 1 poin.